usai memberikan remisi umum kepada 477 warga binaan melalui perwakilan yang hadir dalam upacara HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 di halaman kantor pemerintah Kota Tarakan, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Tarakan kembali menggelar upacara detik-detik proklamasi bersama pemerintah pusat yang digelar secara online. Ada hal yang cukup menarik dalam upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 yang digelar di Lapas Tarakan ini. Sebelum upacara dimulai, sebanyak 100 warga binaan Lapas Tarakan menampilkan tari Nusantara yang dikonsep langsung oleh Kalapas Kelas 2A Tarakan Yosef Binyamin Yembise. Terinspirasi dari kenyataan yang ada di lapas, berbagai kultur, suku, adat, dan budaya di Indonesia dapat dijumpai di lembaga permasyarakatan. Karenanya Kalapas Tarakan menciptakan tari Nusantara sebagai gambaran bahwa Lapas Tarakan adalah miniatur Indonesia. Selain itu, Lapas Tarakan juga menampilkan yel-yel prokes untuk membiasakan warga binaan dan menciptakan protokol kesehatan sebagai budaya di Lapas Kelas 2A Tarakan. Terkait dengan penyerahan remisi pada saat ini yaitu tanggal 17 Agustus 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Tarakan untuk remisi yang diperoleh yaitu untuk tindak pidana umum RU1, remisi umum 1 yaitu pengurangan hukuman saja itu sebanyak 211 narapidana. Kemudian RU2 atau pengurangan hukuman dan bebas ada sebanyak 4 orang. Itu tindak pidana umum. Kemudian untuk tindak pidana yang terkait dengan PP 29 tahun 2012 yaitu tentang syarat dan tata cara pemberian remisi kepada warga binaan itu untuk RU1-nya sebanyak 257 orang, sedangkan untuk RU2 yang langsung bebas sebanyak 5 orang. Jadi total narapidana yang mendapatkan remisi adalah 477 orang. Dalam perayaan HUT Proklamasi ke-76 tahun 2021 di Lapas Tarakan, kita mengedepankan atau menampilkan kebinekaan karena di Lapas Tarakan sendiri pegawai warga binaan terdiri dari berbagai suku dan agama, sehingga dalam rangka membangun kebersamaan dalam kebinekaan, kami berkolaborasi untuk melaksanakan atau membuat tari persatuan, yaitu yang tari yang mempersatukan semua perbedaan yang ada di Lapas Tarakan. Ini adalah contoh bahwa Lapas adalah miniatur masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama serta adat istiadat. Terkait dengan kondisi saat ini pandemi COVID, lomba-lomba yang dilaksanakan di Lapas selain bakti sosial kepada masyarakat, juga kita melaksanakan beberapa lomba dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namun ada yang menarik di tahun ini, yaitu lomba protokol kesehatan, bagaimana warga binaan melaksanakan protokol kesehatan dengan mencuci tangan yang benar, menggunakan masker, bahkan saling menyemangati untuk meningkatkan imun. Ini yang agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin, sehingga tercipta budaya protokol kesehatan di Lapas Kelas 2 Tarakan yang kita cintai ini. Jangan lupa ujung jari kita juga bilas dengan air bersih yang kumanya. Dari Kota Tarakan, Kenneth Almi Harahap, Kaltara TV. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Salam Bhinneka Tunggal Ika.
Lapas Tarakan. Yeay!